Bayangkan, kita melihat bumi dari angkasa. Kebiasaannya kita akan melihat lautan luas membiru, hutan hijau dan gunung ganang. Akan tetapi, wujud tempat-tempat tertentu yang kelihatan sangat pelik dari pandangan satelit. Ada yang nampak seperti simbol purba, corak aneh, tasik berwarna darah. Malah, lubang hitam misteri di tengah ais Antartika. Kenapa tempat-tempat ini nampak berbeza dari langit? Adakah ini kesan semula jadi atau ada sesuatu yang kita tidak tahu? Jom kita bongkar tempat-tempat pelik di bumi yang hanya boleh dilihat dengan jelas dari satelit. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Yang pertama dalam senarai kita, struktur mata gergasi Richard atau Eye of the Sahara di Mauritania. Dari angkasa, gurun Sahara kelihatan seperti padang pasir yang luas. Tapi apabila kita zoom lebih dekat, ada satu bentuk bulatan gergasi berdiameter 40 km. Dipanggil mata Sahara atau Eye of the Sahara. Formasi geologi ini asalnya disangka kawah asteroid. Akan tetapi, saintis mendapati ia adalah struktur batuan purba yang terhakis sejak berjuta-juta tahun lalu. Tapi satu perkara yang pelik, kenapa bentuknya terlalu simetri? Ada teori yang mengatakan ia adalah akibat letupan hidrotermal atau lapisan batu yang terhakis secara sekata. Struktur Richard, juga dikenali sebagai Mata Sahara, adalah formasi geologi berbentuk lingkaran yang terletak di padang pasir Mauritania. Ia sering dijadikan titik rujukan oleh angkasawan kerana bentuknya yang sangat jelas dari angkasa. Image satelit yang diambil oleh NASA Earth Observatory dan ISS menunjukkan corak geologi yang unik dengan lapisan batuan berusia berbilion tahun. Pada mulanya, ia disangka sebagai kawah hentaman meteorit, tetapi kajian lanjut menunjukkan bahawa ia adalah hasil proses geologi semula jadi seperti hakisan dan aktiviti magma bawah tanah. Terdapat juga teori yang mengaitkan struktur Richard dengan kuota Atlantis yang hilang. Namun tiada bukti kukuh menyokong dakwaan ini. Kajian geologi mendapati bahawa ia terbentuk hasil daripada kubah magma yang telah mengalami hakisan selama berjuta-juta tahun. Keunikan formasi ini menjadikannya salah satu fenomena geologi paling misteri di dunia. Namun, bentuknya sempurna masih menimbulkan spekulasi. Seterusnya, gurun pelangi Danxia di China. Kebiasaannya, apabila kita menyebut sebagai gurun, kita akan bayangkan pasir kuning atau tanah tandus. Tapi di China, ada satu kawasan bukit yang kelihatan seperti lukisan air berwarna-warni. Gurun Danxia di wilayah Gansu terkenal dengan lapisan batu pasir merah, jingga, kuning, hijau dan biru yang terbentuk akibat pemendapan mineral selama jutaan tahun. Dari satelit, tempat ini nampak seperti permukaan planet asing. Keunikannya menyebabkan ia tersenarai sebagai tapak warisan dunia UNESCO dan menjadi antara landscape semula jadi paling unik di dunia. Seterusnya, dari China, kita ke Peru di Amerika Selatan. Pernahkah anda melihat imej ini di internet? Ini adalah simbol purba gergasi dikenali sebagai Nazca Lines Peru. Simbol purba gergasi. Di tengah padang pasir Peru, terdapat lebih daripada 800 corak gergasi yang hanya boleh dilihat dari angkasa. Corak ini berbentuk haiwan, manusia dan simbol aneh yang dibuat oleh tamadun Nazca lebih 2,000 tahun lalu. Persoalannya, kenapa mereka membuat ukiran sebesar ini jika mereka tidak boleh melihatnya dari atas? Ada teori yang mengatakan ini adalah simbol ritual atau mesej kepada dewa pujaan masyarakat tersebut. Malah ada yang percaya ia mungkin dibuat untuk makhluk asing. Menariknya, corak ini hanya boleh dilihat dengan jelas dari udara kerana ia terlalu besar jika dilihat dari darat. Seterusnya, kita ke benua Afrika. Jika dilihat dari satelit Danau Netra di Tanzania, kelihatan seakan-akan permukaan planet Mare. Warnanya merah darah dengan tumpuk putih pelik di permukaan. Tapi apabila didekati, rupa-rupanya tumpuk putih itu adalah haiwan yang telah membatu. Danau Natron mempunyai tahap alkali dan garam yang sangat tinggi yang menyebabkan haiwan yang jatuh ke dalamnya menjadi keras seperti batu. Warna merahnya disebabkan oleh alga dan bakteria yang tahan kepada air garam ekstrim. Selesai meninjau tasik, kita tinjau keadaan laut biru yang
pelik. The Great Blue Hole, Belize. Lubang misteri di tengah laut. Bayangkan ada lubang hitam raksasa di tengah-tengah lautan biru. Image satelit ini diambil oleh NASA Earth Observatory dan ini pula oleh Iconos. Itulah The Great Blue Hole di Belize. Lubang bawah air dengan kedalaman lebih 125 meter. Dari angkasa, ia kelihatan seperti sebuah portal ke dunia lain. Tempat ini sebenarnya adalah gua batu kapur yang tenggelam lebih 10,000 tahun lalu akibat peningkatan paras laut. Sehingga kini, penyelam masih menemui struktur selaktit purba di dalamnya, membuktikan ia pernah berada di daratan sebelum tenggelam. Seterusnya, imej yang diambil oleh NASA Earth Observatory ini memaparkan pemandangan Wadi Rum, Jordan yang juga dikenali sebagai planet marikh di bumi. Dari angkasa, kawasan ini nampak seperti permukaan marikh yang terdiri dari bukit bukau dengan warna merah pekat. Itulah sebabnya filem The Martian dibintangi Matt Damon dirakam di sini. Wadi Rum sebenarnya adalah padang pasir berbatu yang dipenuhi gua dan ukiran purba, digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun. Ia sering menjadi lokasi kajian bagi NASA kerana keadaan persekitarannya menyerupai planet marikh. Seterusnya, kita akan tinjau dua pulau berbentuk hati. Yang pertama, Hutt Reef di Australia, iaitu terumbu karang berbentuk hati yang sempurna. Hutt Reef terbentuk melalui proses semula jadi terumbu karang yang mengambil masa ribuan tahun. Ia adalah sebahagian daripada Great Barrier Reef di Australia dan mendapat bentuk hati akibat pertumbuhan karang yang mengikuti corak semula jadi substrat bawah laut. Yang seterusnya, Galensia Island, Croatia, pulau kecil yang sangat popular di kalangan pasangan bercinta. Pulau Galensia, yang juga dikenali sebagai Pulau Cinta, adalah sebuah pulau kecil di Laut Adriatik yang terkenal kerana bentuknya yang menyerupai hati. Keunikan ini menjadi lebih ketara apabila dilihat dari angkasa dan ia telah dirakam dalam imej satelit oleh Google Earth serta European Space Agency. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya mempunyai tumbuhan semula jadi serta pantai yang tidak terusik. Ia menjadi simbol cinta dan destinasi popular bagi pasangan yang ingin menikmati keindahan semula jadi dari perspektif yang unik. Setiap tempat ini bukan sahaja menakjubkan dari perspektif geologi tetapi juga memberikan gambaran unik tentang sejarah dan proses bumi. Walaupun imej satelit dan kajian saintifik, kita dapat melihat dan memahami lebih banyak tentang keajaiban alam semula jadi ciptaan Tuhan yang sukar dilihat dari permukaan. Walaupun terbentuk secara semula jadi, bentuknya yang terlalu sempurna menjadikannya tarikan unik di mata manusia dan satelit. Seterusnya, lubang misteri di Antartika atau gerbang ke dunia lain. Pada tahun 2017, satelit merakam imej lubang hitam besar di tengah lautan ais Antartika. Lubang ini dipanggil Paulinia Weddell, terbentuk secara misteri tanpa sebab yang jelas. Sesetengah teori mengatakan ia mungkin pemanasan lautan dari bawah ais. Tetapi ada juga teori yang lebih pelik, termasuk pintu masuk ke pengkalan rahsia bawah tanah. Sehingga hari ini, fenomena ini masih dipelajari oleh saintis. Senarai pelik seterusnya ialah Segitiga Nevada di Amerika Syarikat. Semua orang tahu tentang Segitiga Bermuda. Tetapi pernahkah anda mendengar mengenai Segitiga Nevada? Kawasan ini yang meliputi padang pasir Nevada dan termasuk kawasan Area 51 atau Area 51 dikenali kerana banyak kehilangan pesawat yang tidak dapat dijelaskan. Dari pandangan satelit, kawasan ini kelihatan seperti gurun biasa. Tetapi ada laporan mengatakan ia adalah kawasan ujian teknologi rahsia. Yang peliknya, banyak pesawat ringan terhempas di sekitar kawasan ini. Jika anda mempunyai sebarang teori mengenai Segitiga Nevada, cuba komen. Astrolab ingin mendengar pendapat anda. Dan yang terakhir, cermin gergasi yang dilihat dari angkasa. Salar di Uni adalah padang garam terbesar di dunia. Dan apabila hujan turun, ia bertukar menjadi cermin gergasi yang memantulkan langit. Dari angkasa, tempat ini kelihatan seperti dunia tanpa sempadan. Ia meliputi kawasan seluas lebih 10,000 km persegi. Terbentuk daripada pengiringan tasik purba, permukaan garamnya yang rata mencipta refleksi sempurna apabila ditutupi lapisan air nipis, menjadikannya seperti cermin gergasi. Dari angkasa, satelit NASA dan ESA merakam imej refleksi langit yang unik di permukaan Uyuni, mencipta ilusi optik yang menakjubkan. Selain itu, dataran ini juga mengandungi salah satu simpanan litium terbesar di dunia, menjadikannya kawasan penting dalam industri bateri moden.
Dunia kita penuh dengan keajaiban dan misteri. Dari Gunung Pelangi di China ke Tasik Merah Darah di Afrika hingga ke corak raksasa di Padang Pasir Peru. Semua ini menunjukkan betapa luar biasanya bumi apabila dilihat dari langit. Apa yang lebih menarik, ada banyak lagi tempat yang belum kita terokai. Siapa tahu, mungkin ada rahsia yang lebih besar menanti kita di masa hadapan. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.